Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini? Selamat sore ya. Kita lagi sore. Oke, di depan saya ini ada Yamaha Nuvo. Wih, ini motor Matic pertama ini. Engkongnya Matic katanya. Terus ini mau ganti CVT dan roller buat nambah akselerasi. Oke, buat teman-teman yang baru mampir silakan tinggalkan jejak dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari Ampas Tahu Official. Dan jangan lupa juga untuk di like, di share ke sosial media teman-teman. Ya, ini rese nih teman-temanku nih, geblek bener. Sorry. Oke, buat ini sebelum dibongkar-bongkar lah ya, kita lanjutlah ke intro atau apalah. Intro dulu sebentar. Oke, bagi teman-teman yang punya kendaraan motor Matic yang bermasalah atau pengen servis, di silakan datang di Raya Motor Matic, tepatnya di daerah Pondok Bambu, Cipinang Muara, tepatnya lagi di Jalan Raya Basuki Rahmat nomor 58. Oke, sebelum kita lanjutkan bongkar-bongkar, kita intro dulu sebentar. Nah, bautnya cuma ada tiga. Ya, berarti kita bongkar lah biar cepet lah berarti bongkarnya ya. Oke, kita lanjutkan dibongkar dulu lah. Ya, malum lah ini motor engkong ini. Motor engkong. Ini motor Matic pertama kalinya di Indonesia kali. Bener enggak sih? Iya. Bener ya. Motor Yamaha Matic. Yamaha Matic Nuvo pertama kali di Indonesia. Dulu harganya harga sultan memang. Sekarang pun juga masih harga sultan. Gila harganya. Aku pengen review takut ini, takut kelamaan masnya kasihan. Langsung aja. Jadi langsung aja lah. Kita bongkar aja, kita mau ganti CV. Maksimal yes. Maksimal. Kita mau ganti CVT, bener ya? Kita mau ganti CVT upgrade biar nambah akselerasi. Kita mau upgrade, ya, oke. Tuh ekspres banget tuh bautnya tiga. Jadi nggak bisa di-stop. Ini CVT orinya, CVT Nuvo orinya ya. Ini kita mau upgrade pakai yang racing, tapi nggak tahu pakai racing apa. Kita lihat dulu lah racingnya pakai apa. Kita lepasin dulu baut-bautnya, baut CVT-nya. Ya. Ini cuma belum di-upgrade doang. Kita cuma mau upgrade. Ya. Upgrade, ngomong belepotan. Upgrade. upgrade lah. Ya, ini yang kita ganti. Kita mau ganti punyanya racing, Kawahara Racing. Ini ya, buat nambah nggak apa-apa iklan. Siapa tahu dapat endorse ya kan Kawahara. Terus ini dapat pakai punya Kawahara juga, rollernya pakai ukuran 8 gram. Nggak dapet ya.
Damper masih bagus. Damper baru lah. Oh baru. Oke, damper baru. Ini April semua udah satu set ya. Ini udah satu set. Ini berikut damper sama roller. Sama roller cuman dia nggak dapat seal. Sealnya nggak ada. Sealnya kita ambil. Pakai bawaan ya. Ya, ambil bawaannya ya dari sini ya. Nggak masuk. Oke, ini berarti bawaannya beda karena nggak masuk. Oke ya, jadi harus beli sealnya juga karena seal bawaannya nggak masuk di yang baru, yang racing. Oke, seperti biasanya kita ditemani sama mekanik andal kita, mekanik Raya Motor. Nah, kabur dia. Biasanya sama ini dia juga nih, sama bos-bosannya. Iya, malah yang itu dapatnya sama bos-bosannya. Ini nyampe lama kali, hari nggak dari minggu. Minimal maksimal Kawahara bos, kita kelebet labelnya, takutnya ngeganggu pembel. Gak salah dari pembel baru. Kawahnya uang. Kamu ngopi ya? Itu tadi pemasangan roller gimana? Oh ya udah, ayo gas. Enggak ada, kalau Yamaha enggak ada sama Honda. Oh, enggak ada ya. Oke, beda berarti ya. Siap. Kalau Yamaha beda sama Honda ya, dia rata sama. Sama kanan kiri ya. Jadi enggak masalah di sini mau kebalik enggak. Oke. Beda sama Honda, kalau Honda dia ada ininya. Berarti sama sahabat teman-temanku ya. Ada jalur sendiri. Jadi sama buat pemasangan rollernya, enggak ada gede kecilnya. Iyalah. Ngapain ini orang? Nggak jelas. Kita pasang. Jadi kita ini coba. Jangan panik. Apa itu? Ring. Ya mana ada ringnya ya. Beda sama Honda. Honda ringnya langsung. Ininya juga nggak pakai yang lama. Ya, cuma dapatnya ini doang, Jo. Oh, sama roller. Tadi cuma satu, saya sama itu. Makanya. Ya, gak mau. Oke lah, kita pasang lah ya. Gak apa-apa. Kita rakit lagi, karena... biar upgrade-annya kayaknya ya lumayan bagus lah buat upgrade-annya. Akselerasi ya, kita ngejar akselerasi. Ya, akselerasinya biar oke. Jalan, Mak. Ini mau kena kelas. Oh? Ringnya 16. Tapi masih anteng, nggak klotak-klotak. Si aman lah. Kita kancing-kancingin lagi. Kita tutup-tutup lagi. Bautnya baut ekspres. Soalnya ini udah pada jelek baunya, udah jebol. Ini juga jebol.
Oke. Berarti sudah dikancing lah. Karena bautnya itu sudah ngelos semua. Di depannya harus dikasih mur. Biar bisa ngancing. Oke. Nah, ini pemasangan sudah selesai dan sudah dicoba tadi, tapi aku nggak ikut ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti dan menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru mampir, silakan tinggal jejak dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari Ampas Tahu Official. Oke, terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.